wabarakatuh. Selamat malam pemirsa JTV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali malam hari ini saya Fana Ruf bisa kembali menyapa Anda dalam kondisi baik dan sehat. Dan mudah-mudahan pemirsa dimanapun berada juga dalam kondisi baik dan sehat. Dan tentu saja dalam kondisi yang sangat bersemangat untuk segera berhaji dan berumroh untuk semakin melengkapkan keimanan dan juga keislaman Anda. Karena malam hari ini bersama dengan Amitra solusi berhaji dan berumroh secara cepat dan juga mudah, karena mudahnya umroh bersama Amitra, berangkat dulu, ngangsur kemudian. Talk show yang sangat luar biasa ini persembahan dari Tabung Haji Umroh yang pasti ini akan bisa semakin menyadarkan Anda betapa mudahnya dan betapa nikmatnya Anda bisa menjalankan ibadah haji dan umroh bersama dengan Tabung Haji Umroh. Tentu saja di studio saya tidak akan sendirian pemirsa, karena sudah ada founder dari Tabung Haji Umroh Indonesia, pastinya ada Bapak Haji Yulianto. Pak Haji Yulianto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, Alhamdulillah selalu sehat ya Pak Yulia. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin, dan tentunya amin. Dipanjangkan umurnya. Allahumma yasir lana ziaratan Mekah wal Madinah. Amin. Tidak terasa Pak Yulianto, beberapa hari lagi kita sudah masuk di bulan Ramadan. Betul, ya. Pasti ya. Ini juga salah satu bulan yang paling ditunggu-tunggu kita sebagai umat muslim, ingin mendapatkan pahala, ingin menjalankan ibadah-ibadah yang sangat luar biasa. Pun termasuk salah satu ibadah yang akan kita ingatkan malam hari ini juga menjadi impian dari para kaum muslim di dunia, Pak Yulianto. Ya, ketika kita sudah menyambut bulan Ramadan, maka semua orang akan bersuka cita untuk menyambutnya. Pasti. Namun, dengan melewati masa Ramadan, maka umroh pun musim ini akan segera berakhir. Ya. Karena selanjutnya kita akan menyongsong musim haji. Betul. Nah, jadi, setelah kita bulan Ramadan, lalu Syawal, nah setelah itu Dzulqa'dah, lalu masuk bulan haji. Jadi umroh untuk musim ini hanya tinggal ada di umroh bulan puasa dan awal Syawal. Okay, nah, sampai pertengahan Syawal sudah tidak ada umroh kembali. Nah lalu bagaimana dengan program kita malam hari ini? Ya, bersama Amitra semua menjadi mudah. Betul. Artinya apa? Amitra adalah lembaga yang bekerja sama dengan Tabung Haji Umroh. Sebuah lembaga yang berizin, diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan konsep pembiayaan secara syariah. Nah, malam hari ini kita menawarkan suatu pinjaman yang mudah. Kenapa pinjaman yang mudah? Karena pinjaman yang kita berikan adalah pinjaman dalam bentuk untuk haji atau daftar haji ataupun untuk umroh. Dan di dalam pinjaman ini kita tidak menekankan adanya jaminan. Okay. Artinya nggak perlu Anda susah payah harus menyiapkan BPKB, sertifikat, slip gaji, dan lain sebagainya. Tidak ribet. Kemudian juga kita ini surveinya itu hanya by phone. Artinya wawancaranya itu lewat telepon saja. Baik. Kemudian ujrohnya, dalam sistem syariah itu ujrohnya atau bagi hasilnya juga murah sekali. Alias rendah sekali. Maka malam hari ini kami memberikan kesempatan penawaran pinjaman 25 juta. Jadi kita memberikan pinjaman 25 juta kepada masyarakat di mana pinjaman itu bisa digunakan untuk haji dan umroh. Jadi kalau misalnya yang mau pinjam untuk daftar haji juga silahkan, yang mau untuk umroh juga silahkan. Di mana pinjaman 25 juta yang kita berikan adalah pinjaman yang tanpa jaminan, surveinya mudah, insya Allah mudah ACC-nya, dan insya Allah berkah karena dengan konsep syariah. Jadi malam hari ini dapatkan pinjaman 25 juta untuk berhaji ataupun berumroh. Jadi kalau pinjaman 25 juta sekarang kebalik, Pak. Iya. Artinya apa? Untuk kalian yang ingin dapat pinjaman 25 juta, maka nggak ada DP. Okay. Jadi nggak ada DP, nggak ada uang muka, adanya cuma nanti biaya asuransi dan biaya administrasi.
yang semuanya pasti sangat-sangat terjangkau dan ada solusinya. Saya yakin Pak Yulianto hadir malam hari ini pasti sudah menyiapkan beberapa program spesial, pasti sudah menyiapkan kabar-kabar baiknya untuk Anda semuanya pemirsa. Jadi boleh sekali pemirsa sekarang ini sambil ngapain aja, tapi tetap konsentrasi juga, tetap fokus untuk memperhatikan di satu jam menarik dan luar biasa bersama dengan Amitra, solusi berhaji dan berumroh secara cepat dan mudah untuk Anda. Alhamdulillah saya dari PT Hana Nusantara bergabung 3 bulan ini, tapi alhamdulillah sudah banyak mendapatkan jamaah yang daftar ke PT Hana Nusantara sudah ratusan. Jadi Bapak Ibu seluruh Indonesia jangan khawatir ikut Hana Nusantara. Kita memberangkatkan satu minggu 150 jamaah, tidak pernah ada kendala, tidak ada pernah apapun, semua lancar dan semua amanah. Ikut aja ke PT Hana Nusantara. Hana Nusantara aman, khusyuk, amanah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini saya mendampingi jamaah saya berjumlah 30 orang dengan pembayaran cash, dan insya Allah kami akan tiba malam nanti di Tanah Suci. Jadi Bapak dan Ibu yang ada di seluruh Indonesia, pastikan jenengan semua berhaji dan berumroh melalui kami PT Hana Nusantara. Hana Nusantara, aman, khusyuk, amanah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara seminar hari ini dengan Torpres Umroh Gratis dihadiri kurang lebih 200 calon jamaah. Mudah-mudahan event-event ini akan bergerak terus untuk bisa membantu masyarakat berumroh dan berhaji secara mudah. Jadi memang kita sering membagi, semalam aja kita membagi umroh gratis juga. Sekarang bisa dikatakan ini merupakan kesempatan dan jalan bagi Bapak Ibu untuk menuju ke Tanah Suci bagi berhaji menjadi umroh. Thank you.
ibu saja bisa mendapatkan porsi nasi. Langsung saya sendiri yang mendampingi pemenang. Saya Ibu Gajah Mulia dari Laga Lamongan. Sekarang saya mendapat jamaah 56 orang. Mudah-mudahan besok bisa 60 orang. Alhamdulillah saya berterima kasih kepada PT Hanan Nusantara dan kepada Bapak Haji Yulianto yang telah memberikan fasilitas kepada kami, kepada jamaah kami, dan memberi hadiah. Saya tadi dapat hadiah kulkas, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya niat umroh, kepingin sejak dulu. Tapi sekarang baru dikabulkan. Dan insya Allah bulan Agustus ini saya diberangkatkan oleh PT Hanan Nusantara. Nusantara, Tabung Haji Umroh dan juga Mitra, insya Allah semuanya bisa membawa dan mengantarkan Anda ke Baitullah menjadi tamu Allah yang sangat luar biasa. Pemirsa, Bapak Ibu, barusan kita simak bersama bagaimana harunya gitu ya seorang ibu yang berhasil mendapatkan rezeki berupa bisa berangkat umroh secara gratis, persembahan dari Tabung Haji Umroh dan juga PT Hana Nusantara pastinya. Dan itu berlangsung beberapa hari atau beberapa waktu yang lalu ketika mengadakan sebuah seminar yang mana akan mendapatkan kupon dari kelipatan setiap 100.000 rupiah. Nah, ini salah satu bentuk perhatian yang diberikan oleh Tabung Haji Umroh kepada jamaahnya, luar biasa. Apakah masih ada kesempatan-kesempatan yang lain? Insya Allah pasti ada. Tapi yang pasti malam hari ini Pak Yulianto sudah siap dengan informasi yang menarik dan juga kabar baiknya untuk Anda. Betul ya, ya Pak Yulianto? Betul. Jadi mohon disimak baik-baik karena malam hari ini ada beberapa kabar yang sangat menggembirakan. Yang pertama adalah undangan buka puasa. Wah, jadi undangan buka puasa ini tanggal 1 April ya di Gedung Graha Pena. Saya boleh datang enggak, Pak Yul? Boleh, silakan. Ini hanya untuk 150 orang. Baik. Jadi yang ingin hadir di acara undangan buka puasa silakan ya. Dan itu nanti ada hadiahnya umroh juga gratis, kita undi ya. Jadi buka puasa bersama berhadiah umroh yang akan dilakukan pada tanggal 1 April. Baik. Tapi yang tidak ikut undian, yang ikut dapat door prize umroh adalah yang mendaftar. Jadi mendaftar nanti perkelipatan 100 akan dapat kupon door prize, umroh dan lain-lain. Ya. Jadi silahkan ya. Jadi yang malam hari ini mendaftar ya. Jadi misalnya mendaftar store berapa? 1 juta berarti dapat 10 kupon dan kelipatannya. Nah, program malam hari ini adalah program pinjaman 25 juta. Jadi ingat ya, jadi pinjaman 25 juta yang bisa digunakan untuk haji, untuk daftar haji atau daftar umroh. Jadi kalau Bapak Ibu ikut umroh yang paket Agustus, Agustus itu ada paket umroh yang harganya 24.900. Oke. Maka kalau dapatnya itu berarti hanya membayar biaya administrasi. Oh. Nah, begitu juga kalau misalnya dapat pinjaman 25 juta mau digunakan untuk daftar haji. Boleh ya. Misalnya ya, saya ngajuin pinjaman 25 juta untuk apa? Daftar haji. Maka mendaftar haji kan 25 juta. Betul. Sehingga nanti jamaah yang bersangkutan pun hanya cukup membayar biaya administrasi. Oke. Kalau misalnya kok saya mau pinjam 20 juta saja, boleh nggak? Boleh. Oh, berarti kalau 25 juta, artinya berarti nambah 5 juta. 5 juta. Saya mau pinjam 22 juta, berarti nambahin 3 juta. Okay. Tapi kalau mau pinjam 25, silahkan. Jadi malam hari ini kita menawarkan pinjaman 25 juta. Jadi kalau selama ini kan kemarin-kemarin bayar uang muka ya. Ada DP, nah, kalau bayar uang muka, jamaah sering bertanya-tanya, pinjaman saya berapa? Nah, itu. Kan masih bertanya-tanya ya? Betul. Nah, kalau hari ini enggak. Hari ini kita memberikan pinjaman 25 juta kepada Bapak Ibu, ya.
kepada Bapak Ibu pinjaman 25 juta yang bisa digunakan untuk daftar haji dan daftar umroh. Okay. Jadi saya pinjam 25 juta untuk daftar haji, maka tinggal bayar asuransi dan administrasi. Langsung dapat porsi. Atau pinjam 25 juta untuk berangkat umroh. Maka ketika paket umrohnya harga 25 juta, maka langsung juga bisa berangkat. Nah, ini sangat istimewa. Dan kalau misalnya paket umrohnya 27 juta, berarti tinggal bayar 2 juta. 2 juta nah, aja. Sebagai bentuk yang paling istimewa, untuk yang mendaftar malam hari ini, dapat voucher 5 juta yang bisa digunakan sebagai pengurang biaya umroh. Betul. Ya. Yang mendaftar malam hari ini selain dapat voucher 5 juta, juga mendapatkan kupon door prize. Ada door prize nah, lagi. Jadi yang mendaftar malam hari ini mendapatkan voucher 5 juta dan kupon door prize. Mm-hmm. Artinya apa? Sudah pinjam 25 juta masih dapat voucher luar 5 biasa, juta. Ya. Jadi ini program yang sangat luar biasa. Mm-hmm. Silahkan. Tapi ya tadi, hanya untuk 10 orang saja. Hanya jadi ini orang. Harus cepat-cepat daftar. 10 orang yang malam hari ini dapat approve instan persetujuan pinjaman 25 juta, maka akan mendapatkan voucher umroh senilai 5 juta. Jadi sekarang jangan sampai Anda ketinggalan, dapatkan pinjaman 25 juta untuk berhaji atau berumroh. Bila Anda mendapatkan 25 juta, maka cukup dengan bayar administrasi dan asuransi, Anda sudah langsung dapat porsi haji atau bisa langsung berangkat umroh. Jadi sekarang sudah tidak ada zamannya pakai uang muka. Oke, jadi gimana Bapak Ibu? Mudah sekali bukan? Ternyata Pak Yulianto kabar baiknya salah satunya malam hari ini adalah memberikan pinjaman senilai 25 juta rupiah. Silahkan yang mungkin dari kemarin-kemarin ingin segera melaksanakan ibadah umroh atau mungkin ingin mendaftarkan haji. Ini kesempatan terbatas yang sangat baik sekali dan sayang sekali eman-eman kalau harus dilewatkan. Langsung aja ya daftarkan diri, kirim foto KTP Anda Bapak Ibu atau teman-teman, kemudian dikirim ke 0822 343 43 93 atau di 0821 8000 2006. Adakah kira-kira kabar baik lainnya? Pasti dong, tetap bersama kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup adalah pilihan. Berumroh dan berhaji adalah tujuan. Karena semuanya pasti akan mati, dan sempurnakan Islammu sebelum kematian itu datang. Maka ikuti program bisa umroh gratis, bisa haji gratis, bisa mendapatkan penghasilan bulanan, bahkan bisa punya kendaraan bermotor, motor atau mobil atau rumah, itu bukan masalah. Saatnya bergabung menjadi mitra dan agen dari Tabung Haji Umroh, gratis untukmu berumroh dan berhaji dan penghasilan tanpa batas. Saatnya juga sekarang menjadi mitra dari Tabung Haji. Haji Umroh, solusi berhaji dan berumroh secara cepat dan mudah. Ingat ya pemirsa yang mungkin baru saja menyaksikan tayangan kami satu jam ke depan ini, tapi kita sudah berjalan setengah perjalanan ini ya, 30 menitan lagi insya Allah. Kami masih akan memberikan kabar-kabar baik untuk Anda, terutama yang sudah siap dan bersemangat sekali untuk bisa menjadi tamu Allah dengan cara berumroh ataupun beribadah haji. Nah, Tabung Haji Umroh hadir untuk Anda. Malam hari ini sudah siap memberikan pinjaman sampai dengan 25 juta rupiah. Silahkan untuk Anda yang ingin berhaji atau mungkin Anda ingin berumroh, tentukan waktu kapan yang ingin Anda jalankan itu, dan yang pasti sekarang simak dengan sangat baik apa kira-kira yang ingin disampaikan oleh Pak Haji Yulianto setelah 25 juta tadi ya, bagaimana ya, Pak Yul? Jadi yang pertama adalah undangan silaturahmi dan buka bersama tanggal 1 April ya. Jadi silahkan hadiri buka bersama
di tanggal 1 April di Gedung Graha Pena Surabaya. Dapatkan hadiah umroh gratis. Jadi dapat hadiah umroh gratis dan hadiah-hadiah door prize lainnya. Betul. Ini luar biasa. Silahkan yang mau hadir harus mendaftar ya. Bisa mendaftar menghubungi call center kami di 0822-3434-3493. Ingat, hubungi 0822-3434-3493. Itu satu ya. Yang kedua, malam hari ini ada promo ya. Jadi promo pinjaman 25 juta. Artinya apa? Dengan pinjaman 25 juta, berarti Bapak Ibu bisa melakukan umroh dan haji tanpa uang muka. Okay. Nah, jadi Bapak Ibu bisa dapat paket umroh dan haji tanpa uang muka. Artinya apa? Cukup membayar asuransi dan membayar administrasi, maka sudah bisa mendapatkan porsi haji atau mendapatkan biaya umroh. Lalu berapa untuk biaya asuransinya atau biaya administrasinya? Kurang lebih hanya sekitar 1 juta rupiah. Oh, artinya apa? Okay. Kalau kita menyimak dengan detail, maka malam hari ini cukup dengan 1 juta rupiah Anda membayar asuransi dan administrasi, maka Anda sudah bisa berangkat umroh atau mendapatkan porsi haji. Betul, jadi betul. Itu ya. Betul, jadi betul. Dari tadi mungkin ada yang belum paham ini apa. Gimana gitu sih, loh ya. Gitu ya. Jadi kita yeah. luruskan ya. Jadi luruskan niat. Jadi untuk malam hari ini 10 orang ya, ini 10 orang yang beruntung malam hari ini akan mendapatkan voucher senilai 5 juta. Syaratnya bagaimana? Kirim nama Anda ke call center kami di 0822-3434-3493 atau 0821-8000-2006 ya. Saya ulangi lagi ya. Ada 10 orang yang beruntung malam hari ini untuk mendapatkan voucher umroh senilai 5 juta. Untuk siapa? Untuk orang yang menghubungi 0821-8000-2006 atau 0822-3434-93. Jadi itu pastikan dulu Anda menghubungi nomor tersebut, baik itu lewat SMS, WhatsApp. Tolong jangan telepon. Nah ini ya, ada yang sudah nelpon. Ada yang berusaha nah, nelpon ya. Tolong jangan telepon. Jadi tolong dengan WhatsApp atau SMS. Hubungi di 0821-8000-2006 atau 0822-3434-3493. Dapatkan pinjaman 25 juta. Cukup dengan membayar 1 juta, ingat ya, cukup dengan membayar 1 juta sudah bisa mendapatkan porsi haji ataupun umroh. Jadi ingat ya, pinjaman dari kami senilai 25 juta, pinjaman dari Amitra yang bisa digunakan untuk berumroh ataupun berhaji. Dan untuk 10 orang yang terpilih malam hari ini akan mendapatkan voucher umroh senilai 5 juta. Jadi ini nggak diundi, tapi hanya untuk 10 orang yang beruntung malam hari ini. Jadi siapa yang dapat voucher umroh 5 juta, siapa cepat dia yang dapat. Jadi silakan ya. Siapa cepat dia yang dapat, dapatkan voucher umroh senilai 5 juta. Hubungi di 0822-3434-3493 atau di 0821-8000-2006 ya. Ingat 0821-8000-2006, dapatkan pinjaman malam hari ini 25 juta yang bisa digunakan untuk umroh ataupun berhaji. Jadi silakan ya, Anda yang pinjam hari ini, yang mendapatkan pinjaman hari ini 25 juta bisa digunakan untuk umroh atau haji, dan pinjaman ini tanpa jaminan. Ingat, kami memberikan tanpa jaminan ya. Surveinya pun mudah. Betul. Insya Allah prosesnya pun gampang, tidak berbelit, tidak perlu slip gaji dan lain sebagainya. Tidak perlu rekening koran dan lain-lain. Yes. Insya Allah karena ini pinjaman untuk ibadah, diawasi oleh Dewan Syariah. Betul. Pinjaman dalam bentuk syariah, diawasi oleh OJK dan terdaftar oleh OJK. Artinya pinjaman ini adalah sah menurut hukum undang-undang keuangan di Indonesia. Okay. Jadi malam hari ini silahkan ya, Anda harus cepat-cepat untuk mengejar bonusnya yang 5 juta. Tapi ini hanya untuk 10 orang. Jadi kalau yang mikir-mikir ya bisa jadi nggak dapat. Kalau sudah habis, tidak diberikan. Satu. Okay. Yang kedua, dapatkan pinjaman 25 juta yang bisa digunakan untuk umroh atau haji. Ya. Jadi nanti nggak ada uang muka, adanya hanya biaya administrasi dan
asuransi. Berapa biaya administrasi dan asuransinya? Kurang lebih 1 juta. Artinya apa Pak Yulianto? Artinya bayar 1 juta sudah bisa berangkat umroh atau berangkat haji. Ini paket yang sangat istimewa sekali. Jadi ya, cukup dengan 1 juta Anda sudah bisa berumroh atau berhaji. Silakan Anda tinggal putuskan apakah mau malam ini mau daftar atau tidak. Kalau malam ini daftar, ada kemungkinan bisa dapat voucher umroh 5 juta. Atau nanti Anda daftar, dengan malam ini mendaftar, dapat kupon door prize. Nah nanti dapat kupon door prize. Kalau 1 juta ya, biarpun ini biaya administrasi, tetap dapat kupon door prize. Tetap. Luar nanti biasa. Kalau dapat kupon door prize-nya 10, berarti dipakai nanti seperti ibu tadi dapat umroh gratis, enak. Siapa tahu ya. Ibu Fariah yang dapat kulkas. Atau yang dapat TV dan lain sebagainya. Ada yang dapat handphone dan lain-lain. Pokoknya hadiri saja acaranya, sambil buka bersama kita mendapatkan door prize berbagai macam hadiah elektronik dan umroh gratis sama voucher-voucher umroh. Satu. Yang kedua, kita sambil bersilaturahmi. Sambil silaturahmi. Jadi silahkan hadiri acara kami besok tanggal 1 April. Yang mau daftar silahkan ke 0822-3434-3493. Jadi malam hari ini sangat terbatas, hanya untuk 10 orang ya yang dapat voucher 5 juta. Ingat, hanya untuk 10 orang ya, hanya untuk 10 orang. Siapa cepat dia yang dapat. Satu. Yang kedua, selain hanya untuk 10 orang, malam hari ini cukup dengan 1 juta Anda bisa dapat pinjaman 25 juta. Wow. Yang bisa dipakai untuk umrah ataupun haji. Boleh. Artinya apa? Dipilih, malam hari ini hanya bayar administrasi tanpa DP. Betul. Ini sangat luar biasa. Ini ya, ini ada yang langsung mendaftar ke Pasti banyak ternyata ada yang langsung mendaftar ke saya, Ibu Sunarti. Oke. Okay. Nah, Ibu Sunarti mau mendaftar, saya berangkat untuk 2 orang. Saya daftar 2 orang. Nah, ini ya luar biasa Ibu ya. Jadi nanti tinggal Ibu tunggu jadwal keberangkatannya. Baik. Jadi silahkan ya. Siapa cepat dia yang dapat, hubungi saja. Sekarang Anda nggak usah takut, nggak usah khawatir, yang penting berani menelpon. Ingat, saya mengingatkan, 1 April acara buka bersama dengan door prize umroh. Kemudian malam hari ini cukup dengan 1 juta, Anda juga sudah dapat pinjaman 25 juta yang bisa digunakan untuk umroh ataupun daftar haji. Oke, baik. Selama ini mungkin pemirsa sudah sering sekali meminta atau berdoa kepada Allah gitu ya. Tolong berikan kemudahan untuk saya bisa segera menjadi tamu Allah, untuk saya bisa segera melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Nah, ternyata malam ini terjawab sudah untuk Anda semuanya pemirsa ya. Kemudahan demi kemudahan sudah diberikan melalui tabung haji umroh, melalui Amitra solusi berhaji dan berumroh secara cepat dan mudah, di mana malam hari ini, sekali lagi kalau boleh saya ulangi, cukup dengan 1 juta rupiah sebagai pengganti biaya administrasi dan juga asuransi, Anda berhak untuk bisa mendapatkan pinjaman 25 juta plus Anda berkesempatan juga untuk bisa mendapatkan voucher 5 juta rupiah. Semoga Anda yang beruntung dari 10 orang yang kita pilih untuk malam hari ini. Caranya mudah, gampang sekali, langsung aja ambil handphonenya, langsung aja kirimkan foto KTP Anda pemirsa, dikirim ke 0822-3434-3493. Kita break sebentar, setelah saat ini kita akan kembali menyapa Anda, pastinya masih bersama dengan Tabung Haji Umroh dan juga Amitra untuk Anda. Saya mewakili rombongan dari Jamaah Anak Nusantara Gelombang 2 Januari 2023 menyampaikan banyak terima kasih kepada PT Anak Nusantara yang telah membawa kita, membimbing kita dari Masjidil, dari Madinah Al Munawwaroh menuju Makkatul Mukarromah. Pelayanannya kami acungi jempol. Terima kasih atas pelayanan yang sangat prima, dari tempat ibadah ke penginapan tidak terlalu jauh, termasuk menu yang disajikan kepada kita sangat bisa diterima sebagai warga negara Indonesia. Begitu pula di Makkatul Mukarromah juga sama, di sana menu Indonesia yang disuguhkan kepada kita, sehingga jamaah terkait dengan adaptasi dengan lingkungan dan kebiasaan-kebiasaannya tidak berbeda jauh dengan yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan kepada seluruh warga masyarakat, percayakanlah kepada Anak Nusantara untuk senantiasa dalam rangka perjalanan ibadah umroh Anda di Tanah Suci Makkah Mukarromah dan di Madinatul Munawwaroh. Terima kasih Anak Nusantara, terus berjaya, insyaallah berkah.
pemirsa ingat ya, hanya kita batasi 10 orang saja yang beruntung malam hari ini yang berhak untuk bisa mendapatkan voucher senilai 5 juta rupiah. Jadi semoga Anda adalah salah satu dari 10 orang yang beruntung itu. Kalau bisa sekarang, kenapa harus ditunda-tunda? Nanti kalau sudah kehabisan kesempatannya baru menyesal, ya kan? Langsung aja sekarang di 0822-3434-3493. Dan jangan lupa 1 April untuk Anda bisa juga mengikuti buka bersama yang mana nanti ada kesempatan Anda bisa berangkat umroh secara gratis dan juga bisa berhak mendapatkan hadiah-hadiah menarik lainnya yang sudah disiapkan pastinya dari Tabung Haji Umroh. Wow, ini sangat luar biasa pokoknya ya. Jadi langsung aja hubungi call center yang sudah ada di layar kaca Anda untuk bisa juga segera mendaftarkan diri. Pak Yulianto, ada kabar apa lagi yang mungkin ya, semakin bisa bersemangat ini? Ya. Jadi saya mengulangi lagi ya, ini hanya 10 orang yang beruntung mendapatkan voucher diskon senilai 5 juta. Yeah. Jadi kalau Anda nggak buru-buru, nggak kebagian. Jadi silahkan segera daftarkan diri Anda sekarang juga ya. Mohon maaf, jangan telepon ya. Ini saya ingatkan untuk jangan telepon. Karena dengan telepon akhirnya nomor yang masuk menjadi terpending. Betul. Ya. Jadi silahkan Anda tinggal hubungi 0822-3434-3493 atau Bapak Ibu hubungi di 0821-8000-2006 ya. Ingat bisa hubungi 0821-8000-2006 atau di 0822-3434-3493. Tinggal di foto, di capture, lalu kirim SMS atau WhatsApp ya. Ini banyak yang masuk ke saya kan jadinya ya. Jadi silahkan hubungi saja. Malam hari ini penawarannya sangat menarik. Yang pertama adalah dengan cukup uang 1 juta. Dengan uang 1 juta Anda sudah bisa mendapatkan porsi haji. Ataupun bisa berangkat umroh. Jadi ini belum pernah ada promo ini ya. Ini promo yang sangat istimewa malam hari ini. Di mana selama ini orang umroh dana talangan atau haji dana talangan menggunakan sistem DP. Tapi malam hari ini kita memberikan pinjaman 25 juta kepada siapapun yang ingin berhaji ataupun berumroh. Nah ya, jadi Bapak mau daftar haji atau umroh silahkan. Kita akan berikan pinjaman maksimal di 25 juta. Baik. Lalu sebagai calon jamaah cukup apa? Hanya menyediakan biaya administrasi dan asuransi kurang lebih 1 juta. Okay. Jadi biaya antara 750 sampai 1 juta 200. Kurang lebih segitu. Nanti ada rinciannya lah. Yang jelas ini sangat murah, sangat mudah. Tapi ya itu sangat terbatas. Betul. Ya. Jadi promo malam hari ini sangat terbatas. Kalau Anda tidak memutuskan ya nggak dapat ya. Seperti ini Bu Sunati dari Gresik, Pak Ritonga dari Palembang, kemudian ini juga ada lagi Pak Yanto, ini juga ada Pak Yanto nih dari Tuban ya. Baik. Banyak yang masuk ke saya ya, artinya apa? Cukup SMS atau WhatsApp. Ya, kalau SMS bisa, WhatsApp bisa, biar petugas kami nanti yang menghubungi. Jadi biar kami yang menghubungi Bapak Ibu enggak kehilangan pulsa. Dan tidak tumpuk bareng-bareng masuk rebutan akhirnya enggak kebaca. Nah, lalu sebetulnya apa sih istimewanya dengan Tabung Haji Umroh? Tabung Haji Umroh itu pionir, perintis. Ya, awal kita yang menekankan umrohnya sekarang, bayar setelah pulang, dapat porsi dulu, bayar kemudian, itu Tabung Haji Umroh. Artinya apa? Banyak secara pengalaman, ya, setelah pengalaman kita ini memang senior. Saya siaran di ruangan ini aja udah 9 tahun. Sudah 9 tahun, nggak kalah sama Mbak Ivana ya. Sudah lama kita ya, dari muda sampai sekarang udah mulai mau punya cucu ya. Jadi udah 9 tahun kita siaran, satu. Yang kedua, jamaah kita ini udah puluhan ribu. Pasti. Bukan lagi ribuan tapi Mbak Ivana, sudah tapi udah puluhan ribu. Yang ketiga, kita banyak memberikan kemudahan. Kemudahannya apa? Ya contoh malam hari ini ya. Kita mengundang acara ya untuk seminar gratis berhadiah umroh. Tadi buktinya minggu lalu kita hampir mengadakan. Jamaah ada yang mendapatkan umroh, ada yang mendapatkan voucher umroh, ada yang mendapatkan kulkas, TV, handphone, dan lain-lain. Nah, besok sambil buka puasa pun kita bagi-bagi. Ada umroh gratis, ada voucher umroh, ada kulkas, ada TV, dan lain sebagainya. Untuk apa? Ya untuk jamaah. Kenapa kok kita begitu senang mengumpulkan jamaah?
Karena semakin banyak kita sering-sering mengumpulkan jamaah, banyak doa di dalamnya. Betul. Banyak keberkahan di dalamnya. Pasti. Banyak silaturahmi di dalamnya. Dan setuju. Istimewanya, acara apapun tidak pernah ada yang berbayar, alias gratis. Jadi dari dulu saya mendirikan Tabung Haji Umroh, baik itu seminar maupun acara silaturahmi maupun apapun acara yang kita buat, selalu gratis. Jadi ingat ya, yang mau daftar tanggal 1 April harus dari sekarang ya. Untuk yang mendaftar, misalnya Pak saya mau datang saja tapi saya nggak daftar, boleh nggak? Boleh, oh, tapi tidak dapat kupon tidak door prize ya. Mungkin masih kepengen kenalan ya, tahu dulu, pengen ketemu gitu. Jadi ya, yang boleh dapat kupon door prize adalah yang terdaftar sebagai calon jamaah. Jadi silahkan yang ingin daftar. Malam hari ini promonya apa Pak Yulianto? Nah, promo malam hari ini hubungi ya di call center saya ya, 0822 3434 3493, atau 0821 8000 2006 ya, 0821 8000 2006. Malam hari ini ada promo, punya kesempatan untuk dapat voucher 5 juta, tapi hanya untuk 10 orang saja ya. Kemarin kita bagi udah lost doll ya, banyak banget yang dapat ya. Kalau malam hari ini hanya untuk 5 orang saja, hubungi 0821 8000 2006 ya. Malam hari ini adalah program pinjaman 25 juta. Ya, bayangin ya, pinjam 25 juta dengan konsep syariah, tanpa jaminan, tanpa kalau meninggal lunas, kemudian mudah, dan insya Allah di ACC ya. Baik. Prosesnya sangat gampang, tidak perlu slip gaji, tidak perlu rekening koran dan lain sebagainya. Jadi malam hari ini penawaran yang sangat luar biasa, karena Anda hanya cukup bayar asuransi, Anda sudah bisa mendapatkan porsi haji. Anda cukup bayar administrasi, Anda sudah bisa berangkat ke Baitullah. Jadi sangat luar biasa, tapi tentunya sangat terbatas. Kalau Anda tidak memanfaatkan sekarang, menyesal kemudian. Jadi program ini adalah untuk umroh kapan? Mau umroh Sawal boleh, mau umroh Ramadan boleh, mau umroh awal musim juga boleh. Jadi silahkan yang mau umroh bulan ini boleh, umroh Ramadan silahkan, mau umroh bulan Sawal silahkan, mau bayar kontan monggo, mau 1 juta berangkat juga bisa ya. Jadi gampang sekali, yang penting berani atau tidak. Betul. Jadi dari tadi ada yang masih mikir-mikir, masih ragu-ragu, berani atau enggak, berani atau enggak. Memang semakin kita mempertimbangkan ada sisi baiknya. Tapi pengalaman saya semakin banyak dipertimbangkan, pertimbangkan biasanya enggak jadi. Itu ya, dia. Gitu loh ya. Biasanya enggak jadi, akhirnya berpikir kan umroh bagi yang mampu, haji kan bagi yang mampu, kita kan belum saatnya, dan ratusan ribuan alasan. Buktinya apa? Buktinya Anda sampai sekarang belum berangkat. Buktinya apa? Buktinya Anda sampai sekarang enggak punya rekening tabungan untuk haji dan umroh. Buktinya apa? Buktinya sampai hari ini mau daftar haji enggak jadi-jadi. Buktinya apa? Mau umroh mikir-mikir. Nah, makanya yang sudah kenal saya ya, yang sudah kenal saya dan yang belum ya, biasanya itu harus berani ya, berani untuk memutuskan sudahlah saya mau berangkat umroh. Nah, biasanya yang nekat-nekat seperti itu malah berangkat. Justru malah yang cepat berangkat. Banyak cerita yang nemuin saya, Pak, waktu saya ketemu Pak Yulian, atau saya hanya modal bismillah dan niat aja. Tapi Allah mudahkan ya. Terus nanti nyicilnya berapa sih? Nyicil tuh bisa setahun, bisa 2 tahun, 3 tahun, sampai 7 tahun. Oh, sampai 7 tahun. Cicilannya bisa, berapa? Dari 500 ribuan sampai 2.500. Disesuaikan saja. Ya. Ada yang wah nyicil kok sampai sekian ya. Anda bisa ambil yang pendek, disesuaikan dengan kemampuan. Kalau sekarang ini ya saya tidak mengatakan uang 500 kecil, tapi 500 ribu mestinya kalau yang benar-benar niat, enggak susah-susah amat gitu loh. Karena sekarang ini jualan es teh, tambal ban, mohon maaf, Pak Ogah di pinggir jalan aja penghasilannya lebih dari 500 ribu gitu loh. Artinya apa? Semua kembali kepada niat. Jadi kalau udah niat, pasti ada jalan. Tapi kalau belum niat, biarpun banyak uang, pasti enggak ada. Pasti enggak kepikiran daftar. Pasti mikir-mikir dulu. Dan kabar baiknya sekarang antrian haji maju. Oh, ya, semarin ya, lebih Mas cepat. Ya, betul. Lebih cepat 25 tahun. Nah, wow, ya, jadi lumayan. Sekarang antrian haji maju, makanya saat inilah saatnya Anda mendaftar haji. Ya. Mendaftar haji, pinjaman 25 juta, Anda cukup bayar administrasi dan asuransi. Ya.
Jadi biaya haji kan 25 juta. Bahkan cukup bayar biaya administrasi dan asuransi. Kenapa ada asuransinya? Supaya kalau terjadi risiko tidak meninggalkan hutang kepada ahli waris. Baik. Kenapa ada asuransinya? Kalau meninggal hutangnya lunas. Kenapa ada asuransinya? Bisa diwariskan. Okay. Jadi silahkan Anda yang ingin berangkat umroh atau haji, malam hari ini promonya sangat luar biasa. Kami menawarkan pinjaman senilai 25 juta yang bisa Anda gunakan untuk haji dan umroh. Cukup bayar administrasi, Anda sudah bisa berangkat umroh dan haji. Dan 5 orang yang beruntung malam hari ini mendapatkan voucher umroh senilai 5 juta. Jadi sekarang, kapan lagi kalau bukan sekarang, ya silahkan atau hadiri seminar kita, pengajian kita, buka bersama kita 1 April di Gedung Graha Pena Surabaya. Lalu tunggu apa lagi pemirsa? Hanya dengan kurang lebih 1 juta rupiah saja gitu ya, Anda sudah bisa mendapatkan pinjaman senilai 25 juta plus kesempatan untuk Anda bisa menjadi salah satu dari 5 orang yang beruntung untuk bisa mendapatkan voucher potongan 5 juta rupiah. Yuk Bapak Ibu, teman-teman langsung aja diambil handphonenya, di foto KTP Anda, kemudian kirim kan aja di 0822 3434 3493, karena ini kesempatan yang sangat baik sekali untuk Anda yang memang sudah sangat-sangat berniat tapi mungkin kemarin-kemarin masih belum menemukan solusinya ya. Ternyata Amitra, ternyata Tabung Haji Umroh hadir kurang lebih 9 tahun ini adalah jawaban untuk bisa memberangkatkan Anda untuk yang menjalankan ibadah umroh ataupun ibadah haji dengan cara yang cepat dan mudah pastinya. Jadi ini kesempatan sangat baik. Sayang loh kalau misalnya harus dilewatkan begitu aja. Atau gini deh, kalau misalnya tanggal 1 April ingin ikut untuk seminar atau buka bersamanya gitu ya, boleh, Anda bisa langsung mendaftarkan, Anda mendapatkan kupon juga di sana, setiap kelipatan 100.000 satu kupon dan berkesempatan mendapatkan door prize umroh gratis. Wow, ini luar biasa sekali. Kesempatan demi kesempatan dan juga kemudahan demi kemudahan selalu diberikan oleh Amitra dan juga Tabung Haji untuk Anda. Jadi tetap bersama kami, kami masih ada satu segmen terakhir nanti yang pasti kami masih akan selalu memberikan kemudahan untuk Anda bisa segera berhaji dan juga berumroh bersama dengan Amitra dan Tabung Haji Umroh. Alhamdulillah, kami dari Jamaah Umroh Hanan Nusantara, memberikan fasilitas yang sangat sangat baik terhadap kami, seperti di Kota Madinah. Tempat kami ibadah sangat dekat, begitu juga di Mekah. Yang berkesan adalah mutawif kita, setiap grup itu mempunyai mutawif. Kami punya 3 grup di perjalanan itu, masing-masing punya mutawif dan sangat-sangat membimbing kami di dalam melaksanakan ibadah umroh. Kami yang kurang paham atau belum mengerti, insya Allah dengan bimbingan mutawif kami, Hanan Nusantara, membuat kami itu paham dan bisa menjalani umroh dengan baik. Semoga masyarakat atau teman-teman yang ingin umroh bersama Hanan Nusantara bisa mungkin bergabung ya di Hanan Nusantara ini, karena sangat-sangat memuaskan dan masya Allah tabarakallah, kami sangat-sangat punya kesan yang baik. Terima kasih. Anda banyak kesibukan di luar yang akhirnya baru sempat untuk menonton tayangan kami, dan kebetulan adalah segmen terakhir di program Solusi Bisnis bersama dengan Tabung Haji Umroh ini pemirsa. Tapi tenang aja, bukan berarti Anda tidak juga berkesempatan untuk mendapatkan manfaat dari Amitra dan juga Tabung Haji Umroh ini. Sekali lagi kabar baik untuk Anda pemirsa, Bapak Ibu dimanapun Anda berada yang sudah berniat sekali untuk bisa menjalankan ibadah umroh dan juga haji, Tabung Haji Umroh hadir untuk memberikan kemudahan dan juga kemudahannya. Banyak ya Pak Yulianto yang ditawarkan ya, boleh dibantu diulangi lagi Pak Yulianto ya, apa saja? Baik, yang pertama adalah seminar Akbar tanggal 1 April. Jadi yang mau daftar silahkan dari sekarang.
Dengan Anda mendaftar umroh atau haji, maka berkesempatan mendapatkan kupon door prize per 100 ribu kelipatannya. Itu okay. Satu. Yang kedua, ya, untuk umroh bulan Agustus. Nah, ini ada umroh murah dengan 24,9, enggak nyampe 25 juta. Enggak sampai 25 ya, juta, betul. 24,9 juta untuk umroh Agustus, di mana Anda bisa menggunakan pembiayaan dari Amitra dengan pinjaman 25 juta, maka tanpa uang muka bisa langsung berangkat. Wah. Nah, ini jadi program yang sangat luar biasa ya. Pasti. Jadi silahkan, kami menawarkan pinjaman 25 juta. Nah, hubungi Kuprana ke 0822-3434-3493 atau ke 0821-8000-2006. Jadi sekarang ini yang dipikirkan adalah bagaimana Anda terdaftar sebagai calon jamaah dulu. Ya, dengan terdaftar sebagai calon jamaah, pilihan itu banyak. Yang penting berani nggak untuk menghubungi kami? Berani nggak untuk bertanya ya? Kalau menghubungi aja nggak berani, bertanya aja nggak berani, bagaimana mau dapat solusi? Betul. Jadi kalau kita ini memang pengen umroh, pengen haji untuk dapat solusi, tanya kepada ahlinya. Ahlinya siapa? Yaitu tabung haji umroh. Pasti. Kenapa? Karena memang solusi mudah untuk bisa berhaji dan berumroh. Jadi silahkan yang pengen daftar umroh atau haji, hubungi kami di 0822-3434-3493 atau 0821-8000-2006. Jadi Anda bisa hubungi kami, nanti Anda tinggal konsultasi dengan tim kami. Ngobrol saja. Ya, silakan Bapak Ibu obrolkan, tanyakan, curhat. Mbak, saya nggak punya duit, gimana caranya ya? Oke. Mbak, saya mau coba, boleh nggak ya? Saya mau cek harga masuk atau enggak ya, dan lain sebagainya. Boleh. Jadi silahkan, ini cara yang mudah dan enggak usah khawatir karena tidak dipungut biaya kok nanya-nanya. Kalau Anda enggak punya pulsa, WhatsApp saja nanti petugas kami yang nelpon ya. Balik. Kadang-kadang orang yang enggak niat inilah malah yang jadi jamaah. Kadang-kadang orang yang awalnya iseng inilah yang menjadi berkah. Kadang-kadang orang yang awalnya tidak sungguh-sungguh malah menjadi nyata. Kadang-kadang orang yang awalnya hanya impian malah jadi kenyataan. Makanya malam hari ini saya menghimbau kepada siapapun yang menyaksikan acara kita malam hari ini, yuk beranikan diri Anda untuk berkonsultasi. Ya, saya lagi-lagi ya, yuk beranikan diri Anda untuk berkonsultasi kepada kami. Ya, konsultasi kepada kami, hubungi tentunya ke call center layanan kita di 0821-8000-2006 atau ke 0822-3434-3493. Anda berkonsultasi, hubungi petugas kami, siapa tahu beruntung mendapatkan voucher umroh 5 juta hanya dengan konsultasi. Atau siapa tahu Anda dapat kesempatan untuk bisa berumroh tanpa uang muka. Atau siapa tahu Anda bisa kesempatan mendapatkan porsi haji dengan pinjaman 25 juta tanpa syarat. Jadi banyaknya. Inilah kadang-kadang ya, kalau kita mendengar pinjaman modal ngantri. Ya. Tapi begitu pinjaman haji pertimbangannya banyak. Begitu umroh mikirnya semakin banyak. Betul. Jadi sekarang jangan ragu-ragu, tinggal mantapkan diri Anda. Kalau memang sudah yakin, merasa memang bahwa ini adalah kebutuhan, saatnya Anda menghubungi kami dan kami akan memberikan solusinya. Cara mudah untuk berhaji dan berumroh, hubungi Tabung Haji Umroh. Siap, begitu mudah pemirsa ketika Amitra dan juga Tabung Haji Umroh sudah Anda kenal. Betul sekali seperti yang tadi disampaikan Pak Yulianto, Anda boleh memulainya dengan cara banyak bertanya dulu supaya semakin serak. Kalau di awal-awal memang ada perasaan ragu, wajar. Tapi kalau sudah kita berikan penjelasan panjang kali lebar dan kemudahan demi kemudahan, insya Allah sudah tidak ada perlu lagi Anda ragukan ya pemirsa ya. Tanggal 1 April ada seminar akbar dan juga buka bersama yang diadakan pada hari Minggu ya, di Gedung Geraha Pena di Penarum pastinya. Ini kesempatan yang sangat baik sekali untuk Anda juga banyak bertanya, untuk Anda juga langsung mendaftarkan diri dan berkesempatan untuk bisa mendapatkan umroh gratis dan juga hadiah-hadiah menarik lainnya. Percayakan ibadah haji dan juga umroh Anda bersama Tabung Haji Umroh karena sudah hadir di Indonesia kurang lebih 9 tahun. Jadi insya Allah tidak ada yang perlu diragukan lagi. Untuk Anda yang sudah menonton tayangan kami, semoga semakin dipermudah untuk segera menjadi tamu Allah. Untuk Anda yang masih ragu-ragu atau ingin bertanya, boleh bisa langsung menghubungi call center aja ya. Terima kasih kebersamaannya pemirsa. Saya Fana Rauf, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Yulianto, terima kasih. Sama-sama Mbak Ivana.